Oke, halo teman-teman. Sesuai janji saya akan share bagaimana cara kita men-scrape nomor WhatsApp dari suatu grup ya, suatu grup. Dari mana kita mencari nomor-nomor tersebut? Kita dapat mencarinya sebenarnya ada dua cara, baik dari Facebook grup ataupun dari site seperti ngarang.com ini. Jadi di ngarang.com ini kita klik sini kumpulan link grup WA Indonesia. Oke, kita akan masuk ke dalam banyak grup. Di sini ada banyak grup ya. Nah, teman-teman bisa pilih, bisa cari sini sesuai dengan yang teman-teman cari, sesuai dengan bidang bisnis yang teman-teman cari. Misalnya teman-teman menjual sesuatu dalam Mobile Legend. Sini ada grup-grupnya tentu Mobile Legend. Dan tentu orang-orang yang bergabung di grup ini adalah orang-orang yang tertarik dengan Mobile Legend. Misal lagi saya mencari, misalnya saya punya bisnis sepatu, maka saya akan cari sepatu di sini. Nah, di sini juga banyak teman-teman bisa pilih mana kira-kira yang ingin teman-teman masuki ke dalamnya. Karena kita untuk men-scrap nomor orang-orang di suatu grup, itu kita harus masuk dulu ke grup itu dulu. Ya, misalnya ini Gudang Sepatu Jakarta. Oke, misalnya ini kita klik. Oke, lalu akan diarahkan untuk masuk ke dalam grup itu, join chat ya. Nah, namun saya tidak akan masuk dulu karena ini hanya tes ya. Seandainya teman-teman sudah masuk, banyak pilihan di sini. Lalu kita bisa tampilannya pasti yang seperti ini. Ya, ada grup-grupnya. Nah, ketika sudah masuk, kita arahkan kursor ke sini yang menunjukkan nomor, lalu klik kanan. Kemudian inspect. Oke. Kita inspect. Nah, muncul seperti ini. Langsung copy di sini. Ctrl C. Ctrl C. Oke, kalau sudah Ctrl C di sini, kita ke format, karena itu masih dalam format yang acak ya. Jadi kita masuk ke, saya udah buatkan ada yang buat orang nih untuk mengenerate nomor-nomor itu. Misalnya ini ya. Saya paste di sini, lihat bentuknya seperti ini kan. NSBP ya. Ada titel. Ini kalau yang ada namanya ini contoh aja nih, berarti sudah saya save ya. Yang ada namanya ini sudah saya save. Dan kan pasti kalau kita baru masuk grup yang baru, orang-orang nggak dikenal pasti isinya adalah nomor-nomor seperti ini. Nah, lalu kita hapus ini bagian paling terakhir dan bagian paling awal di sini, span title sama dengan kita hapus. Oke, lalu kita generate. Generate. Nah, muncullah nomor list nomor yang bisa kita copy ke Notepad atau ke Excel atau untuk disimpan ya, atau inilah dia nomor-nomor yang teman-teman bisa melakukan perkenalan. Jangan langsung dipromokan, apalagi nge-spam ya, spam gitu. Itu orang-orang pasti tidak suka. Ini siapa, nggak kenal, langsung dijuali. Itu tidak ada yang suka. Tapi teman-teman sudah bisa tahu bahwa ini adalah nomor-nomor orang, ini adalah orang-orang yang tertarik dengan suatu bidang tertentu ya. Gak mungkin ya saya suka gabung di situ kalau tidak tertarik. Logikanya seperti itu. Walaupun mungkin ada orang iseng, tapi kebanyakan tidak. Dari yang sudah-sudah seperti itu. Oke. Nah, ini bisa teman-teman copy, pindahkan ke Notepad untuk suatu keperluan lainnya. Oke, tapi ya itu asal jangan spam. Kalau spam maka berisiko nomor teman, nomor Anda akan diblokir ya. Akan diblokir. Nah, untuk menjerat ini teman-teman bisa pakai ini websitenya Toko Digital. Sini ya.
Mungkin nggak kelihatan ya di situ ya. Saya pindahkan dulu. Saya copy. Ya, inilah nomor-nomor orang itu ya. Nah, untuk mengenerate supaya rapi seperti ini dari yang tadi inspect tadi acak, teman-teman bisa ke sini ya. Bisa ke website ini. Critical.id garis miring WP garis miring konversi nomor. Oke. Ya. Ini ya. Oke, itu adalah cara pertama untuk mendapatkan nomor-nomor di WhatsApp yang ribuan dari grup ribuan grup seluruh Indonesia. Lalu cara kedua adalah dengan masuk dengan search di Facebook group. Facebook group ya. Nah, kalau teman-teman udah masuk ke Facebook group kan biasanya sebelah kiri bawah itu ada kotak search ya. Lalu itu search di grup itu. Search di grup itu. Grup itu. Ketik. Ketik. Ketik apa? Ketiknya adalah chat.whatsapp. Ya. Chat.whatsapp. Nah, kan nanti ada kok orang-orang yang komen yang mengajak untuk bergabung ke dalam suatu grup WhatsApp. Nah, di situ teman-teman bisa dapat linknya, link grup. Lalu kemudian teman-teman masuk seperti pakai cara tadi dan akan masuk ke dalam grup grup WhatsApp tadi ya. Lalu lakukan inspect seperti ini tadi. Oke, itu aja caranya, cara singkatnya. Demikian. Semoga bermanfaat.